sekolah kelas itu. Yang kami hormati Ustaz Bapak Nana Qasim Yusuf, beliau adalah selaku motivator yang selama ini yang kita kenal jualan, yaitu Bapak Haji Nakoy katanya Nana Qasim Yusuf. Bukan-bukan sering sih, kita sudah pernah ketemu beberapa waktu lalu dalam kegiatan ya, keagamaan. Juga yang saya hormati Bapak Berjar, saya juga ya, Bapak Berjar, juga ibu-ibu para hajah alumni apa gimana nih Pak, alumni UIN ya? Iya, alumni UIN. Selamat datang juga kepada para mahasiswa, saya ucapkan juga kepada para undangan yang mudah-mudahan dalam kegiatan ini saya sangat mendukung sekali dengan keadaan yang kegiatan ini. Ya malam suara saya lagi serak bu, jadi saya tidak fokus, saya juga bingung. Minum. Tetap dipinta suruh sambutan. Yang penting saya mendukung kegiatan ini di wilayah saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan aman. Nanti banyak siswa, banyak siswanya atau banyak yang hadir dari setiap perwakilan orang tua. Amin. Yang ada di Kelurahan Buhara Dusunya dan umumnya Kota Tangerang Selatan. Di sini silakan, kantor saya juga nanti menerima untuk kegiatan yang berkaitan dengan nanti bimbel-bimbel dari mana ini? Alta ya, yang baru yang baru saya juga begitu paham. Kita kerjasamanya nanti kalau ada informasi apa-apa silakan datang aja ke Kelurahan. Kita saling kerjasama, saling membentuk generasi muda yang lebih baik lagi, apalagi di sini yang berkaitan dengan pendidikan itu yang mungkin wajib lah, yang namanya edukasi buat sekarang, biar ditingkatkan pendidikan yang terutama pada generasi muda yang ada. Mungkin itu saja Pak Ustaz, kita juga bingung, yang penting kita sukses lah.